Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa nafa wa intifa' wa al-mudhakarat wa al-tadhkir wa al-ifadat wa al-istifadah wa al-hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدُّعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله. صبغ itu arti aslinya mewenter atau mewarnai pakaian. Pakaian yang diwarnai itu tidak bisa berubah karena warna akan melekat kepada pakaian tersebut. Warna putih dihitamkan atau dihijaukan, akhirnya apa? Warna pakaian yang putih menjadi hijau atau hitam, dirubah ke putih nggak bisa, rusak. Karena winter atau pewarna itu biasanya selain putih, kan gitu ya. Sibghatullah, warna yang diberikan oleh Allah itu akan melekat. Maksudnya keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba bila benar-benar beriman, maka keimanan tersebut akan lengket, akan kuat dalam dirinya dan sulit untuk berubah, sebagaimana winter atau pewarna baju ketika mewarnai pakaian itu. Karena orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasoro, anaknya itu kalau mau dijadikan Yahudi atau Nasoro, dikum, ya, dicelupkan ke air warna kuning. Jadi seperti diwarnai, kalau bahasa sekarang mungkin dibaptis. Nah, kalau sudah diwarnai atau dikum, baru itu Nasoro sejati atau Yahudi sejati. Sebelum dikum, sebelum direndam, belum dikatakan Nasoro atau Yahudinya sejati. Setelah direndam atau dikum, baru ini Nasoro sejati. Nah, di benar-benar melekat pada dirinya. Lah, orang yang beriman kepada Allah enggak perlu direndam, enggak perlu dicelup. Dia beriman dan benar keimanannya kepada Allah akan lengket, tidak akan pudar sebagaimana baju yang diwarnai. Karena itu Allah mengatakan wa man ahsanu minallahi sibghah. Tidak ada satupun yang lebih indah, lebih bagus, lebih baik dari Allah di dalam mewarnai. Di mewarnai itu tidak ada yang lebih bagus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan warna untuk pakaian, tapi keimanan. Jadi kalau sudah diwarnai hatinya dengan keimanan, enggak akan mungkin bisa diwarnai oleh yang lain atau diganti oleh yang lain. Kenapa? Yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik untuknya. Jadi itu yang dimaksud sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah.
Karena itu hampir tidak ada orang yang benar-benar beriman meninggal keluar dari keimanannya. Hampir tidak ada. Bukan berarti enggak ada, ada. Tapi sangat sedikit. Sangat sedikit. Kenapa? Karena hati yang sudah diwarnai oleh Allah dengan keimanan itu susah untuk keluar darinya. Kita punya pekerjaan, bangun rumah misalnya, ketemu arsitek, ketemu tukang, digambarkan, dibangun, hasilnya sempurna. Gambaran sempurna, pekerjaan tukangnya sempurna. Jadi kita ini puas dengan pekerjaan tadi. Kiranya ada arsitek lain atau tukang lain, kita lebih serak yang mana? Pasti apa? Yang pertama. Kenapa? Teruji. Kalau yang kedua ini taruhan antara bagus sesuai sempurna antar kacau semua, kan gitu ya. Lah ini Allah yang memberikan kepada kita keimanan, Allah yang menunjukkan, Allah yang memberikan, kemudian kita lazimi, kita kuatkan untuk bisa berubah. Sulit. Sulit untuk berubah. Kenapa? Sudah lebih baik, lebih bagus, lebih kuat keyakinannya kepada Allah daripada yang lainnya. Nah, karena itu wa nahnu lahu abidun, dan kami kepadanya beribadah atas melakukan ketaatan. Ada yang membaca dengan sibghatullah. Jadi bukan sibghatullah tapi sibghatullah. Jadi ada perbedaan antara ulama tafsir. Lah kalau sibghatullah ini menguatkan perkataan atau ayat yang sebelumnya, amanna billah. Jadi ketika amanna billah, kami beriman kepada Allah, ini sibghatullah. Jadi menunjukkan bahwa keimanannya kuat, keimanannya tertanam rap kuat, apa tertanam paten. Sibghatullah kembali kepada perkataan amanna billah. Ayat sebelumnya itu. Lalu seperti yang dikatakan oleh yang diajarkan oleh Allah untuk menjawab perkataan orang-orang Yahudi, yang mana mereka mengatakan kunu hudan au nasara, katanya orang Yahudi jadilah kalian orang Yahudi, dan katanya orang Nasara jadilah kalian orang Nasara. Lalu dijawab gul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin, enggak, tapi kami ingin mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yang mana ajaran Nabi Ibrahim itu hanifan, lurus, benar. Wa ma kana minal musyrikin, tidak ada di dalamnya kesyirikan. Gulu, katakan kepada siapa mereka, orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasr, amanna billah. Amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. La sibghatullah ini
mengartikan kekuatan iman kita enggak akan mungkin bisa tergoyahkan untuk mengikuti kalian wahai orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara. Dan terlihat hasilnya, hasil keimanannya itu nampak dalam aktivitas kesehariannya. Jadi kelihatan dalam aktivitas kesehariannya. Karena apa? Keimanan, keyakinan ada dalam hatinya. Aktivitas kehidupannya menunjukkan dan menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Nah, karena itu enggak bisa digoyahkan atau dirubah. Ini tentunya kekuatan iman yang kuat. Kalau kita kan ngaku beriman, tapi dalam aktivitas keseharian terlihat ada keraguan, masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran tentang masalah ini, tentang masalah itu. Lah ini berarti ibarat pohon akarnya enggak kuat, sehingga kalau ada angin rubuh, ada banjir katut. Tapi kalau orang yang imannya kuat dari hatinya, secara zahir terlihat enggak goyang sama sekali. Angin kencang tetap tegak, enggak patah. Banjir tetap berdiri. Lah ini sibghatullah. Kalau orang sudah dikasih kekuatan iman kepada Allah, enggak akan ada yang bisa merubahnya, dan orang tersebut abidun, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlishun. Qul, katakan wahai Muhammad, atuhajjunana fillah, kalian mendebat kami tentang Allah. Kalian orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara, atuhajjunana fillah, apakah kalian memusuhi kami tentang Allah atau membedakan kami kepada Allah? Nah, karena orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada orang-orang Islam, nahnu ahlul kitab al-awwal wa qiblatuna aqdam walam takunil anbiya minal arab walau kana Muhammad nabiyya lakana minna. Katanya orang-orang Yahudi kepada orang Islam, ahlul kitab yang pertama menerima kitab itu kami, katanya orang Yahudi. Dan kiblatnya kita, kiblatnya orang Yahudi, katanya mereka lebih dulu. Dan tidak ada satupun nabi dari Arab. Kalau misalnya Muhammad itu adalah nabi, maka ia pasti dari golongan kami, dari kelompok kami, katanya orang-orang Yahudi. Nah, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab mereka. Gul, katakan wahai Muhammad, lahum, kepada mereka. Gul, katakan wahai Muhammad, kepada siapa diperintahkan? Ya, kepada orang Yahudi. Jawaban. Apa yang diajarkan oleh Allah? Atuhajjunana fillah, apakah kalian mendebat kami fillah tentang Allah? Maksudnya bagaimana kalian bisa memutuskan hal tersebut, padahal segala sesuatunya yang memilih dan mengatur itu adalah Allah. Kalian mengatakan kami lebih dahulu, lebih awal, kalau Muhammad itu nabi pasti dari kelompok kami. Loh, kok seakan-akan kalian yang mengatur
Padahal kalian diatur. Kok kalian menentukan? Padahal kalian pun ditentukan. Atau hajjuna nafilah. Dan mereka pun mengakui, mengakukan ya, mereka orang-orang Yahudi ini mengaku bahwa mereka yang berhak, lebih berhak kepada Allah. Ya, mereka yang lebih berhak kepada Allah daripada selainnya. Jadi ya katanya orang-orang Yahudi, kami yang lebih berhak kepada Allah. Nah, dengan alasan tadi itu, kitab kami kitab yang pertama, kiblat yang pertama, nabi dari kami, dari Bani Israel, bukan dari Arab. Kita yang lebih berhak, kita yang lebih utama kepada Allah. Diajarkan menjawab, wa huwa rabbuna wa rabbukum, Allah itu bukan hanya Tuhan kalian tapi juga Tuhanku. Walana a'maluna walakum a'malukum, dan kami akan mendapatkan balasan dari amal perbuatan kami. Walakum a'malakum, dan kalian pun akan mendapatkan balasan dari amal kalian. Jadi Allah yang memilih dari hambanya yang dikehendakinya. Siapa yang dipilih menjadi nabi, menjadi rasul, yang menerima wahyu, itu Allah yang berhak memilih. Bukan kamu, bukan aku. Dan aku akan mendapatkan balasan sesuai amal perbuatanku, dan kalian akan mendapatkan balasan sesuai amal perbuatan kalian. Masing-masing akan mendapatkan balasan dari amal perbuatannya, bukan dari perbuatan orang lain. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami kepada Allah mukhlisun, ikhlas. Artinya apa? Tidak ada dalam amal kami kecuali untuk Allah, karena Allah, dan kami tidak menyekutukan Allah. Ya, kami tidak menyekutukan Allah. Lah ini dua poin penting dalam beribadah. Selalu beribadah dan menjalankan ibadah dengan ikhlas. Karena itu ayat sebelumnya wa nahnu lahu abidun. Ayat setelahnya wa nahnu lahu mukhlisun. Jadi bukan karena A, bukan karena B dalam berbuat, dalam beribadah, melainkan karena Allah. Bukan karena yang lain, karena Allah. Bukan untuk yang lain, untuk Allah. Ini poin penting dalam menjalankan pengabdian kita kepada Allah. Yang pertama ibadah, dan itu menjadi satu-satunya tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dalam beribadah Allah memerintahkan kita hanya untuknya, hanya kepadanya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Karena ataupun untuk yang lain, hanya untuk dan karenamu. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan itulah yang selalu kita ucapkan di setiap rakaat awal dari setiap sholat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, lillah, milik Allah, untuk Allah, karena Allah. Bukan milik yang lain, untuk atau karena yang lain. Itu ibadah dan ikhlas. Karena Allah akan membalas amal ibadah kita, ketaatan kita, dengan keikhlasan. Karena keikhlasan, tanpa adanya keikhlasan gak akan mungkin kita mendapatkan pahalanya atau kemuliaannya.
Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Apakah kalian mendebat Allah dengan menyatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunan Yakub mereka dahulu adalah Yahudi atau Nasara? Gul a antum a'malu amillah? Katakan, apakah kalian yang lebih mengetahui atau Allah? Orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara ngomong bahwa Ibrahim itu adalah Yahudi atau Ismail, Ishak, Yakub atau keturunan itu Yahudi. Yang Nasara mengatakan mereka adalah Nasara. Kalian yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Kalian yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Padahal mereka diutus, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya diutus dan meninggal sebelum turunnya Taurat, sebelum turunnya Injil. Lah al-Yahud wa Nasara, kitabnya mereka apa? Yang menjadi pegangan mereka Taurat dan Injil. Sedangkan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya diutus oleh Allah dan meninggal sebelum diturunkannya Taurat dan Injil. Tapi kok bisa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya itu Yahudi atau Nasara? Dari mana mereka tahunya? Kita bisa tahu tentang Nabi Muhammad dari mana? Al-Qur'an. Kenapa kok bisa kita mengetahui tentang Nabi Muhammad dari Al-Qur'an? Iya, karena Al-Qur'an turun setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada, Al-Qur'an ada. Nabi Muhammad meninggal, Al-Qur'an sudah ada. Di situ dijelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, nabi yang terakhir dan yang lain sebagainya. Kita tahu dari Al-Qur'an. Kemudian kita bisa tahu yang ini dan itu dan yang lain sebagainya. Lah ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara bisa menyatakan Ibrahim itu Yahudi atau Nasara dari mana? Sedangkan Ibrahim dan dan yang lain sebagainya itu meninggal dan diutus dan meninggal sebelum turunnya Taurat dan Injil. Lah, karena itu dikatakan kalian yang lebih mengetahui agama mereka atau Allah. Padahal dalam ayat Al-Qur'an kita ketahui Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim dan yang lain sebagainya itu berada dalam agama Islam. Dalam agama Islam, maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima. Allah menjelaskan, maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasrania. Ibrahim itu bukan beragama Yahudi atau Nasara. Akan tetapi Ibrahim itu berada dalam agama yang benar, yang lurus, muslimah, Islam. Islam, bukan Yahudi, bukan Nasara. Ya, sehingga Allah mengatakan wa man adlamu man katama syahadat inda minallah. Ya, tidak ada yang lebih zalim. Siapa yang lebih zalim dari seseorang yang menutupi kebenaran dari Allah padanya? Jadi orang Yahudi, orang Nasara tahu kebenarannya, tapi kebenaran ditutup oleh mereka, disembunyikan. Nah ini kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar ketika kita mengetahui tapi kita tidak menyampaikan. Contoh nih, kita tahu hukum A, hukum B, ini benar, ini salah. Ada keluarga kita melakukan, kita membiarkannya, tidak memberitahukannya. Ini kedzaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena kita mengetahui yang benar, tapi kita tidak mengajarkannya, tidak
menyampaikan. Lah itu seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Mereka tahu, bukan mereka nggak tahu, mereka tahu, mereka memahami. Akan tetapi kebenarannya itu ditutup sama mereka. Nah, karena itu Allah mengatakan, waman adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapa yang lebih zalim dari seseorang yang menutupi kebenaran yang ada padanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lupa, lalai, tidak mengetahui dari apa yang kalian lakukan. Jadi apapun yang telah kalian lakukan dari amal perbuatan dan ucapan, Allah akan membalasnya karena Allah tidak pernah tidak mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah sangat mengetahui dan kalian akan mendapatkannya. Ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ayat ini diulang, ya, di sebelumnya sudah diterangkan bahwasanya mereka telah lampau, telah berlalu. Umat, ya, telah berlalu. Sekarang laha ma kasabat, mereka mendapatkan apa yang telah mereka lakukan. Wa lakum ma kasabtum, kalian akan mendapatkan apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak memiliki tanggung jawab dari apa yang mereka lakukan. Jadi kita sekarang memiliki tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, bukan memiliki tanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan mereka. Mereka akan menanggung apa yang mereka lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, menjaga iman kita, mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. ربنا فأنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفق أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر والذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلى أتقياء علماء نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرم بالرضا منك العيون واقضي لنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا الرسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تاسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة ترسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه عداد تصي صحبي والحمد لله في البث والتناهي حمدا كثيرا دائم مع حبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.